wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawallah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang maha kuasa, yang telah menciptakan kita serta memberikan nikmat yang melimpah kepada kita semua. Alhamdulillah. Salawat beserta salam tidak lupa pula kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, supaya tidak memperpanjang mukadimah berdirinya saya di sini, ingin menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Bahayanya Pergaulan Bebas. Pergaulan bebas merupakan akhlak yang tercela. Pergaulan bebas sering dilakukan oleh para remaja pada saat ini. Pergaulan bebas juga disebut perilaku yang menyimpang. Dalam masyarakat pun akan banyak dampak negatif yang akan timbul. Contohnya, perzinaan, tawuran, putus sekolah, bahkan yang lebih parahnya lagi, hamil di luar nikah. Astagfirullahalazim. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Nah, apa saja penyebab terjadinya pergaulan bebas? Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan 3 penyebab terjadinya pergaulan bebas. Yang pertama, tidak bisa mengontrol diri. Salah satu penyebab terjadinya pergaulan bebas adalah lemahnya seseorang dalam mengontrol dirinya, sehingga ia dapat terpengaruh dan terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif, sehingga ia pun dapat merusak masa depannya. Yang kedua, gaya hidup. Gaya hidup modern dapat mempengaruhi seseorang dalam segi sosial, pergaulan, bahkan keyakinan. Yang ketiga, lemahnya ilmu agama. Ilmu agama adalah bekal di dunia dan di akhirat bagi kita semua, agar kita dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Bagi para remaja yang tidak ingin terpengaruh pergaulan bebas, maka ia harus belajar ilmu agama. Kita sebagai umat Islam harus mengerjakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya. Itu juga termasuk manfaat ilmu agama yang telah kita ketahui. Teman-teman, bersyukur kita, orang tua kita masih bisa menyekolahkan kita di dunia putri ini karena terdapat pelajaran-pelajaran ilmu agama yang bisa kita pelajari, dalami, dan kita lakukan di kehidupan sehari-hari hingga kita tua nanti. Nah, cara mencegahnya, jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu sehari semalam. Hadirin wal hadirat yang berbahagia. Jadi, kesimpulan dari pidato saya kali ini, pandai-pandailah kita memilih teman, karena teman dapat mempengaruhi kita dengan mudah. Semoga kita terjauh dari pergaulan bebas. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kiranya dapat bermanfaat bagi kita semua. Kesalahan datangnya dari saya dan kelebihan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pekan Baru, Kota Harapan, tempat menuntut ilmu yang benar. Saya ucapkan maaf saat perpisahan untuk guruku yang paling sabar. Ketembilahan membeli sagu untuk dibawa ke Kota Padang. Alhamdulillah kita masih bertemu. Semoga selalu diberi umur yang panjang.
Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.